ini. Pahala kita kelak nanti akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Pencapaian kesuksesan kita nanti akan kita dapatkan pada hari kiamat kelak. Yang sekarang mungkin sudah berdoa bertahun-tahun belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti nanti di akhirat yang lebih baik. Yang kita di dunia, setiap harta yang kita dapatkan meskipun sedikit, kita selalu sisihkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti yang lebih besar daripada itu. Yang dulu ketika kita di dunia, kita berusaha menahan hawa nafsu kita, kita bangun, kita ambil sebagian malam kita meskipun terasa letih, meskipun terasa lelah di siangnya, maka kita tetap menghidupkan malamnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kelak nanti akan disempurnakan pahalanya oleh Allah di akhirat. Tenang aja jemaah. Ini janji Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Balasan kalian akan disempurnakan Allah pada hari kiamat.